Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk berbasah-basahan di Sungai Maiting. Nah, sungai ini, pemirsa, sangat cocok untuk aktivitas rafting karena memiliki jeram yang menguji adrenalin kita. Di tengah perjalanan, kita akan disuguhi air terjun yang sangat indah. Seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Dan tim Geopa kita mau rafting di Sungai Maiting. Jadi udah dijemput nih pakai mobil safari yang eksklusif banget, keren banget sih ini. Selama hidup saya rafting dijemput dengan mobil seperti ini. Oke, life jacket sudah dipakai. Lalu helmet dan disiapin tempat untuk taruh tempat ini. Oke, udah yuk, mari kita rafting. Ayo balik nih. Panjang lintasan arung jeram Sungai Maiting sekitar 15 km. Dibutuhkan waktu 3 jam hingga sampai ke garis finish. Arung jeram di Sungai Maiting pun dimulai. Memang terlihat keruh, tapi jeram-jeram yang ada sungguh menantang. Kombinasi dinding-dinding tebing curam setinggi 5 meter membuat berenang jeram di Sungai Maiting serasa berada di sungai hutan Amazon. Ini kita lagi istirahat sebentar. Katanya kalau menyusuri Sungai Maiting ini, kita bisa dapat kejutan. Jadi di tengah-tengah perjalanan, kita bisa melihat air terjun. Namanya arung jeram plus-plus ya, gimana enggak plus-plus coba? Karena enggak perlu waktu lama, saya bisa mendaki air terjun di pinggir Sungai Maiting langsung. Siap. Trek arung jeram yang mantap. Ya, bonusnya enggak kalah sedap ya. Pokoknya wajib hukumnya arung jeram di Sungai Maiting kalau kalian ke Toraja ya.